Salam Media Sriwijaya. Setelah berlangsung sekitar satu bulan pelaksanaan turnamen voliball Uskup Cup antar gereja sekota Palembang. Minggu 30 Oktober 2022, berlangsung babak final memperebutkan juara untuk putra dan putri. Turnamen voliball Uskup Cup 2022 antar paroki Sedekanat 1 bertempat di lapangan Universitas Katolik Musi Caritas UKMC, Jalan Bangau Palembang diikuti oleh 9 paroki Sedekanati. Semuanya mengirimkan peserta tim pertandingan voliball baik untuk putra dan putri seperti Paroki Allah Maha Murah Jalur 20 Air Sugihan Banyuasin, Santo Petrus Kenten, Santo Paulus Pelaju, Maria Ratu Rosario Seberang Ulu, Katedral Santa Maria, Hati Kudus Kol Atmo, Santo Stefanus Talang Betutu, San Frades Sekojo, Santo Yosef. Sedangkan sebagai panitia pelaksana adalah Katedral Santa Maria. Pada final putra antara tim voli Paroki San Frades vs Paroki Santo Petrus Kenten akhirnya dimenangkan oleh Paroki San Frades dengan skor 3-1. Tim voli San Frades yang dikomandoi Romo Aedi Prasetyo dengan pemain Sylvester Davin, Aldi Nugroho, Reinaldo, Yunus Adi, Gabriel, Simon Panji, Gregorius TNC, Leonardo, Ardi Bagar, Rio Sandi, dan Rino Irawan sejak babak pertama unggul menguasai permainan dan lapangan akhirnya dapat memenangkan pertandingan sebagai juara pertama dan berhak mendapat trofi bergilir Uskup Cup dan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Terlihat suporter tim sangat ramai dan riuh dengan yel-yel masing-masing agar tim yang didukungnya menang. Pada babak final putri tim voli Paroki Santo Yosef melawan Paroki Santo Stefanus Talang Betutu, sempat diguyur hujan deras dan pertandingan dihentikan sementara. Akhirnya setelah dilanjutkan kembali, tim voli Santo Stefanus lebih unggul dan memenangkan pertandingan sebagai juara satu. Romo Kinoper mewakili Uskup Agung Palembang berharap agar umat senantiasa dalam kebersamaan sehingga terwujud solidaritas antar umat dan menghasilkan buah-buah yang baik dalam melanjutkan kehidupan menggereja, dan turnamen voliball Uskup Cup ini dapat diselenggarakan setiap tahun secara bergantian pelaksananya dari paroki-paroki yang berada di Dekanat 1 Palembang, serta berharap turnamen Uskup KASP kali ini dapat membangun kebersamaan umat sedekanat I Palembang melalui olahraga. Yeah.
pojok.